Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya akan share dan bagikan tips sederhana cara mencari posisi antena yang pas untuk TV digital. Tidak seperti TV analog zaman dulu ya, kita mencari posisi antena itu mudah, tinggal kita geser-geser ataupun puter-puter dan hasilnya itu udah kelihatan banget di layar ya. Apakah lebih jernih ataupun lebih burem itu langsung bisa kelihatan. Nah, untuk TV digital ini sedikit berbeda karena kita muter-muter itu belum ada yang bisa kita lihat ya. Apalagi set box baru, wah itu lebih susah lagi. Bagi para teknisi mungkin hal itu nggak sulit ya, tapi bagi yang awam wah itu sangat sulit karena terbukti banyak yang masang antena itu asal-asalan, ada yang harusnya hadap sana, hadap sini, harusnya hadap situ, hadap sana, dan lain sebagainya. Itu pengalaman pribadi. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja ya. Yang pertama, kalau kita beli set box baru, tampilan layarnya itu tentu seperti ini biasanya ya. Kita harus masukkan dulu, yang pertama itu ada 00 di situ, kita masukkan kode pos di situ. Oke, setelah kita ketik kode pos sesuai dengan wilayah kita masing-masing, walaupun sebetulnya itu bebas, kemudian kita gulir ke atas sini, kemudian kita tekan pencarian. Ya. Kita tunggu berapa hasilnya. Berapapun hasilnya kita wajib dapat ya, sedikitnya ya satu channel lah. Ya, itu kita wajib dapat untuk bisa melakukan tip ini. Untuk pertama ya tentu pasang antenanya dikira-kira saja dulu ya. Dikira-kira yang biasanya itu menghadap kemana itu harus kita kira-kira dulu. Atau kalau nggak tahu bisa intip punya tetangga. Nah, punya antenanya tetangga itu menghadap kemana ya. Itu arah antenanya tetangga boleh kita intip. Tapi jangan antenanya itu ya, nggak boleh kalau antena yang itu, dilarang. Apalagi punya tetangga. Oke, di situ bisa kita lihat pencarian sudah mau selesai. Dan ternyata kita posisi saat ini hanya mendapatkan 24 channel. Namun nggak apa-apa, 24 channel ini bisa kita jadikan patokan untuk modal kita mencari channel yang lebih banyak. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita ambil remote set box dan kita cari tombol info. Wah, kita cari ya tombol info. Kalau di set box merek Advan ini tombol infonya ada di atas ini, atas 0 ini. Kita pencet cat gitu. Setelah kita pencet, di layar akan muncul bar sinyal atau tampilan. Nah, bar sinyal inilah yang akan membantu kita. Di paling atas itu ada kekuatan dan kualitas, serta bawahnya itu bar. Yang kita jadikan kekuatan dan kualitas ini kita akan jadikan patokan. Pada posisi ini Trans TV terlihat di situ kekuatannya. Nah, disinilah saatnya kita bisa muter-muter antena dengan tidak sembarang muter, tapi kita perhatikan kualitas sinyal dan kekuatannya. Jika naik maksimal berarti di situ sudah pas. Kita cari yang paling banyak ya, yang paling kuat. Cara ini mungkin kita butuh dua orang ya, yang satu muter-muter antena, yang satu megangin antenanya yang muter. Bukan, yang satu melihat di layar apakah bear-nya sudah naik atau bear toh, apakah kualitas dan kekuatan sinyalnya sudah maksimal ataupun naik ya. Oke, saat ini saya juga mau praktek ya, saya akan muter-muter antenanya dulu ya. Sampean memperhatikan bar sinyalnya di bawah ini ya, di layar itu sampean perhatikan bar sinyalnya. Saya akan puter naik dulu ya, puter antenanya. Ketika bar sinyalnya sudah bagus, sampean bilang hoop gitu ya. Oke, pemirsa, setelah sama-sama kita puter, ternyata sudah kita dapatkan posisi antena yang tepat ya. Terbukti kekuatan sinyal naik jadi 80-an yang tadinya cuma 70-an, dan kualitasnya juga sudah 100% yang tadinya masih naik turun kendap-kendip ya. Langkah selanjutnya kita wajib scan ulang, karena dengan posisi yang tepat harapannya channel akan lebih banyak ya. Kita lakukan scan ulang seperti biasa ya.
Oke pemirsa, setelah scan selesai ternyata kita dapat 36 channel, lebih banyak dari yang tadi ya pemirsa, yang cuma 24 channel. Dan bisa kita cek channel-channelnya, misalkan ini TVRI, coba kita tes pemirsa sinyalnya berapa TVRI ini. Ini adalah channel yang baru ya pemirsa tadi. Kita bisa cek ternyata sinyalnya masih lemah ya pemirsa, masih kendam-kendip. Nah, itu bisa kita ulang langkah tadi pemirsa, dengan melihat bar sinyal ini kita bisa puter-puter antenanya sehingga didapati posisi yang paling pas untuk TVRI dan untuk channel-channel yang lain. Ternyata caranya mudah ya pemirsa, cuman kuncinya dipencet tombol info pada remote STB. Sekian, terima kasih.